Sosok dua anggota DPRD Sinjai, Sulawesi Selatan yang terlibat hendak melakukan pesta sabu. Keduanya masing-masing berinisial MW alias Wahyu dari fraksi Partai Golkar dan A alias Anto dari fraksi Partai PAN. Dikutip dari Kompas.com pada 3 Agustus, Dires Narkoba Polda Sulsel Kombes Pol Darmawan Afandi membenarkan hal tersebut. Saat dikonfirmasi oleh Kompas.com pada 2 Agustus malam, Darmawan menerangkan bahwa A alias Agung yang membeli sabu untuk dipakai anggota dewan tersebut dan ditangkaplah si A. Pihaknya pun melakukan pengembangan hingga mengungkap bahwa sabu-sabu itu memiliki berat 0,39 gram dan bakal digunakan dua oknum wakil rakyat tersebut. Darmawan menjelaskan bahwa untuk saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut.